안녕하세요, 이부수입니다. 깔리안, terima kasih banyak ya. Subscribe-nya udah mencapai 500. Terima kasih banyak dan senang banget dan bersemangat juga. Awalnya ya, waktu pertama kali membuka YouTube channel, aku sebenarnya jujurnya malu-malu gitu ya. Apakah is it okay wajah saya muncul di YouTube channel, di video? Ada young YouTuber yang cakep-cakep gitu dan bahasanya juga kurang, jadi saya khawatir-khawatir, malu-malu dan takut-takut ya. Tapi saya percaya pasti ada orang-orang yang ingin belajar masakan Korea dan ingin tahu produk Korea gitu ya. Jadi walaupun kekurangan aku banyak sekali, dengan kepercayaan itu saya membuka YouTube channel dan sampai sekarang Ibusu channel berjalan pelan-pelan sampai sekarang ya. Terima kasih ya. Dan jujurnya bicara lagi, saya bukan koki, saya bukan chef profesional dan masakan saya juga nggak begitu fancy-fancy banget. Tapi ya, sebagai ibu rumah tangga selama 20 tahun dan bunda 3 anak, saya ingin share pengalaman saya dan saya selalu usaha resep aku dibikin simple dan praktis ya. Supaya kalian langsung bisa masak, kalian ya saya bisa masak, kalian bisa masak juga ya pasti ya. Saya ingin review Korean product yang kalian belum tahu atau ya bermanfaat gitu ya. Ya walaupun saya upload sedikit, saya berusaha juga ya upload konten yang membantu kalian gitu ya. Jadi hari ini saya siap 500 subscriber event. Kecil juga ya, seperti kemarin 200 event. Pertama kali ini bahan samgyetang. Kemarin aku upload samgyetang itu kan. Dan saya juga pernah upload bakso. Ya di video bakso ada yang komentar seperti gini. Oh ternyata it's easy gitu ya, easy to cook gitu ya. Jadi samgyetang ini dengan bahan-bahan ini kalian juga iya mudah masak, langsung bisa masak. Ini untuk 3 atau 4 porsi dari kalian ya, sampai 4 atau 5 porsi itu bisa ya, bisa masak. Dan Korea itu negara yang terkenal beauty, K-beauty gitu kan. Jadi saya siap 2 masker, face masker, probiotic mask. Sejak tahun yang lalu saya sampai sekarang saya pakai, anak saya juga pakai. Ini cewek cowok semuanya bisa. Setelah pakai di wajah, ini di dalamnya ya ampunnya masih banyak ya. Jadi semuanya diambil dulu, dioleskan di leher, badan-badan itu ya. Kita tambah cakep aja ya. Oke. Dan saya siap lemona. Modelnya BTS, katanya V ya, anak saya kasih tahu ini V gitu ya. Ini vitamin C, ada vitamin 2 juga, mengandung vitamin 2 juga. Kita berada era pandemik gitu kan, jadi minum vitamin C terus itu ya penting sekali. Jadi kalian ya, kita semuanya sehat-sehat aja ya. Sekarang saya ada di Korea, jadi pada tanggal 31 saya berangkat. Jadi kalian subscribe, like, and komentar-komentar. Saya pilih 10 orang. Mungkin pengumumannya sebelum saya berangkat. Jadi pada tanggal 30 saya ya upload pengumuman. Terus setelah saya tiba di Jakarta, saya langsung kirim parcel ya. Oke, sekali lagi saya terima kasih banyak, 감사합니다, 정말 감사합니다. Saya akan berusaha terus menerus upload konten yang bermanfaat, membantu kalian ya. 감사합니다, selalu sehat-sehat, 안녕.